السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين <سؤال> آمنوا اتقوا الله <سؤال> حق تقاته ولا تموتن إلا <سؤال> وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allah wa rasulahu faqad faza Saudaraku yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatan dan dunia Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang Allah muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul kepada berkumpul di majelis di antara majelis-majelis ilmu di taman dari taman-taman surga di momen yang begitu spesial di detik-detik yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan yang Nabi SAW sampaikan, Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah kita apa itu keberkahan? Keberkahan adalah banyaknya kebaikan, lalu langgengnya kebaikan, lalu ia tumbuh menjadi berbagai macam kebaikan berikutnya. Dan itulah yang bisa menggambarkan bulan ini, bulan Ramadan, 1441 Hijriah penuh dengan kebaikan penuh dengan keberkahan dan kesulitan kondisi kita pada hari-hari ini itu tidak merubah fakta bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan karena fakta ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam Syahrun Mubarak Ini bulan kebaikan Dan sabda ini tidak ada pengecualian Tidak ada pengecualian Kecuali pada masa pandemi Tidak Maka kita harus yakin dengan sabda Nabi SAW Bahkan banyak kebaikan Yang dipersiapkan oleh Allah SWT untuk kita Pertanyaannya Kita mau mengambil kebaikan itu atau tidak kita mau melihat kebaikan itu apa tidak dan kita mau gunakan kebaikan itu apa tidak oleh karena itu orang yang diberikan taufik adalah orang yang bisa melihat kebaikan-kebaikan tersebut lalu ia mengambil kebaikan itu lalu ia amalkan dalam kehidupan sehari-hari maka dia akan bahagia di dunia maupun di akhirat dan orang-orang yang terputus dari taufik ia hanya melihat kesulitan demi kesulitan sehingga matanya dibutakan untuk melihat kebaikan-kebaikan tersebut dan ia hanya mengeluh, hanya berkeluh kesah, dan hanya meratap padahal ia hidup. Ia melangkah di detik-detik dan menit-menit penuh keberkahan. Oleh karena itu selamat mengerjakan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan ini dan semoga kita mendapatkan kebaikannya dan semoga kajian kita pada hari ini dan selama satu bulan ini lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih besar mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang Allah muliakan oleh karena itu dari banyak sisi ini sangat menarik saudaraku. Kita tadi baru bicara sisi waktu, belum lagi apa yang kita kaji. Tidak lain tidak bukan ada karya emas Al Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad atau yang biasa dikenal dengan nama Al Imam An Nawawi rahimahullah karya yang direkomendasikan para ulama karya yang merubah wajah dunia menjadi lebih bermartabat, lebih berakhlak, lebih beradab, lebih beriman. Sudah terbukti jutaan, mungkin miliaran orang mendapatkan hidayah irsyad dari buku ini sehingga Allah berikan hidayah taufik kepada dia oleh karena itu ini yang perlu kita syukuri maka tidak heran al-imam atau para ulama kita mengatakan Riyadu Salihin la yustagna'an Riyadu Salihin adalah buku yang dibutuhkan oleh semua umat maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di masa pandemi ini kita diberikan kesempatan untuk bersama dengan buku ini. Dan ini salah satu kemudahan di tengah sebuah kesulitan. Dan Allah masih memberikan kita berbagai macam kemudahan-kemudahan yang lain. Saudaraku yang Allah muliakan, selanjutnya eh, saya ingin menyampaikan bahwa eh, sudah beberapa pertemuan belakang ini kita punya kendala dan terputus. Dan hari ini pun kita mulai agak Terlambat dari waktunya, tidak lain tidak bukan karena ada pembatasan pelayanan, sehingga itu berdampak ke durasi kajian kita dan juga pada keterlambatan kita pada hari ini. Jadi, memang ada pembatasan pelayanan. Oleh karena itu, terima kasih atas semangatnya, dukungannya, dan ingat setiap ada kendala setiap ada kendala itu menunjukkan bahwa Allah menginginkan kita untuk mengerjakan hal lain di waktu tersebut bukan mendengar, bukan mencatat, bukan menyimak tapi bersabar. Ya, bersabar. Tadi kita mulai jam 5.45 kurang lebih ada 15 menit, itu 15 menit digunakan untuk bersabar digunakan untuk membaca zikir pagi digunakan untuk membaca Al-Quranul Karim dan amalan-amalan yang lain sehingga tidak ada yang mubazir tidak ada yang sia-sia nggak ada yang mengatakan habis waktu habis waktu itu kalau kita bengong habis waktu itu kalau kita nggak jelas dan mengerjakan hal-hal mubah yang overdosis apalagi kalau kita isi dengan maksiat oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Taala yang memberikan kita Uh, berbagai macam varasi, variasi kebaikan. Jadi bukan hanya ilmu saja secara teori atau secara penyampaian, tapi variasi kebaikan dari kesabaran, dari berpikir dan lain sebagainya. Dan uh, terima kasih juga kepada tim pada setiap sesinya yang sudah berjuang dan berusaha untuk menghadirkan ini ke tengah-tengah kita. Dan semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah bagi semua pihak dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Alamin saudara yang Allah muliakan Hari ini kita akan bersama hadis yang kedua Yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala hadis Yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim Dan yang akan kita baca adalah redaksi dari Al-Imam Al-Bukhari Dari Ummil mukminin Dari Ibundanya Orang-orang beriman Apa maksud Ibunda? Ibunda orang-orang beriman adalah nama lain dari istri-istri nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa istri yang dimaksud? Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, kita bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda

padang pasir atau di sebuah hamparan yang luas sebagai Allah mengatakan titiknya ada di antara kota Madinah dan Mekah Sebagian Allah mengatakan demikian ketika menjelaskan hadis ini jadi itu hamparan yang luas yang berada di antara Madinah dan Mekah kejadiannya di situ Jadi saya ulang, kata Nabi SAW Ada sebuah pasukan Yang ternyata mereka ingin menyerang Ka'bah Hadirin Fa'idha kanu bi Dan ketika mereka Berada di hamparan Yang luas, antara Madinah dan Mekah Jadi udah targetnya kota Mekah Yuhsafu bi Wa akhirihim Tiba-tiba Allah tenggelamkan mereka ke dalam perut bumi semuanya dari awal sampai orang paling terakhir semuanya ditenggelamkan dikubur hidup-hidup subhanallah semuanya bi awalihim wa semuanya tanpa terkecuali satu rombongan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. qultu ya Rasulullah Ketika Rasulullah SAW bercerita tentang kejadian itu kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, spontanitas Aisyah kaget dan bertanya kepada Nabi SAW. Aisyah cerdas. Lalu beliau merasa ada yang gak biasa dengan cerita ini. Maka beliau bertanya, Ya Rasulullah, Wahai Rasulullah, wa Ya Rasulullah, Bagaimana bisa seluruh rombongan ditenggelamkan sama Allah subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam tanah, Sedangkan di antara mereka ada para pedagang-pedagang yang ingin berdagang di kota Mekah, dan di antara mereka ada orang-orang yang ada hubungannya tidak berniat untuk menyerang Ka'bah, tapi ikut bersama rombongan itu ke kota Mekah. Jadi kata Aisyah radhiallahu anha, kenapa ditenggelamkan, dikubur hidup-hidup semuanya? Padahal bukan, nggak semua orang dalam rombongan tersebut punya niat buruk untuk menyerang Ka'bah. Ada yang bergabung ikut untuk sampai di kota Mekah aja bareng-bareng. Karena kita tahu nggak mudah melakukan perjalanan sendiri di kondisi pada zaman itu. Jadi Aisyah bertanya. Atau sebenarnya diajak, eh ikut yuk, ikut. Apapun -apa motifnya, yang penting gak semuanya bertujuan untuk menghancurkan atau menyerang Ka'bah. Mendapat pertanyaan cerdas dari istrinya, radhiyallahu ta'ala maka Rasulullah s.a.w. menjawab, bi awalihim wa akhirihim. Benar, mereka dikubur semuanya, ditenggelamkan semuanya. Jadi, nggak ada yang salah, nggak ada keceplosan bicara atau kekeliruan. Memang, mereka diketenggelamkan semuanya. Betul, nggak semuanya ingin menyerang Ka'bah. Betul, ada sebagian mereka yang hanya ingin berdagang di kota Mekah gambaran engkau tepat Aisyah tapi tetap satu rombongan ditenggelamkan sama Allah dikubur hidup-hidup sama Allah bi awalihim wa akhirihim dari yang paling pertama sampai rombongan paling belakang thumma yub'athuna ala niyatihim baru nanti pada hari kiamat mereka dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Yang niat menghancurkan Ka'bah di hari kiamat akan mendapatkan hukuman dari Allah. Yang gak ada niat sama sekali, maka Allah tidak akan zolimi di hari kiamat. Semuanya dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Saudaraku yang Allah muliakan, inilah hadis yang singkat tapi syarat akan makna. Untuk mengefektifkan itu, marilah kita mulai menikmati gizi-gizi hikmah hadis ini. Yang pertama, tentu saja kita tidak bisa melewatkan sosok yang menjadi perawi atau sahabat yang merawatkan hadis ini. Siapa lagi kalau bukan Aisyah radhiyallahu taala anha nda kita masa kita nggak kenal ibu kita sendiri Aisyah radhiyallahu anha adalah putri dari Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu an sosok yang luar biasa Rasulullah menikah dengan beliau sebelum hijrah Lalu berhubungan dengan beliau ketika berada di Madinah setelah Perang Badar di bulan Syawal, dan beliau hidup bersama Rasulullah SAW selama sembilan tahun. Bayangkan wanita yang luar biasa ini hidup tinggal satu atap dengan Nabi SAW selama... 9 tahun. Dan ketika Rasulullah SAW wafat, usianya kurang lebih 18 tahun. Ada yang mengatakan 17 tahun. Radiyallahu ta'ala anha. Dan berbicara tentang sosok yang mulia ini, ibunda kita, saudaraku, bicarakan ibu itu nggak cukup satu dua pertemuan. Ada banyak cerita. Tapi diantaranya adalah beliau adalah sosok yang penuh dengan ilmu. Beliau memang bayangkan Nabi wafat usia beliau 17 atau 18 tahun. Nabi wafat bukan nikah dengan nabinya, tapi Nabi wafat usia beliau hanya baru 17 18 tahun. Saudaraku yang Allah muliakan. Tapi Kita sepakat bahwa tua itu berbeda dengan matang. Beliau tidak tua, tapi beliau sangat matang, dan kematangan itu lahir dari taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semangat beliau belajar dan menuntut ilmu tidak heran hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah SAW, suami beliau sendiri kurang lebih ada 2210 hadis. 2210 hadis. Saya ingin tanya kepada para istri, siapa di antara kita yang mendapatkan ilmu dari suaminya, ribuan ilmu, suamiku kemarin bilang begini ternyata indah malah malu biniat dapat satu terus cerita lagi suamiku tuh kemarin cerita sama aku katanya la jangan marah terus nanti ketemu lagi suamiku tuh oh subhanallah Aisyah 2210 hadith dan beliau dinobatkan oleh banyak para ulama sebagai wanita paling berilmu di umat ini Al-Imam Az-Zuhri Al salah satu ulama klasik besar mengatakan lau Jumi'a ilmu Aisyah ila jami'i azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ilmi jami'in nisa' lakana ilmu Aisyah ta afdol. Apabila ilmunya Aisyah digabungkan atau dibandingkan dengan ilmu seluruh istri-istri Nabi SAW dan seluruh wanita di dunia. Maka ilmu Aisyah yang lebih utama dan lebih banyak. Subhanallah jadi orang yang mengatakan masa nabi nikah sama anak kecil ini sos mereka ini ngelihat dari sepotong aja usia boleh muda usia boleh belia tapi kematangan, kedewasaan kecerdasan ilmu bisa diadu jamaah dan beliau nggak tertarik mengadu-ngadu itu. Tapi ulama membandingkan, kalau dibandingkan ilmunya Aisyah dengan ilmu seluruh istri Nabi dan ilmu seluruh wanita di dunia yang menang ilmunya Aisyah. Radiyallahu ta'ala anha. Nikah 6 tahun, lalu tinggal dan berhubung, ber, bercampur 9 tahun, lalu wafat, Nabi wafat usia, dan beliau berusia 17-18 tahun itu yang dikatakan pedofil. Subhanallah. Itu yang dikatakan eksploitasi anak. 2210 hadir. Tanya, lihat anak perempuan kita di usia seperti itu. Apa kesibukannya? Coba atau lihat bercermin diri kita. Bagi kita yang perempuan, di usia belasan itu kita ngapain? Sematang Aisyah, kah kita Aisyah difitnah satu kota dan tenang, dan tidak mengumbar, tidak cari dukungan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam hadis Tertarif ilmu beliau itu sangat luar biasa. Oleh karena itu saudaraku yang Allah muliakan, itulah Aisyah. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Gak selesai-selesai memang kalau kita bicarakan hadis Dan kita gak punya banyak waktu. Oleh karena itu mari kita lanjutkan. Dan semoga kita diberikan taufik dan kesempatan Allah untuk berbicara khusus tentang ibunda kita yang satu ini. Radiyallahu ta'ala anha. Hadirin yang Allah muliakan. Aisyah menyatakan bahwa Rasulullah bersabda al ka'bah dan seterusnya maka kita bahas pelajaran yang kedua dari hadis ini setelah kita mengenal ibunda kita secara global secara global dan hadirin yang Allah muliakan Oh ya, terakhir tentang Ibunda kita beliau wafat di tahun 57 atau 58 Hijriah. Eh uh, kalau tidak di bulan Ramadan di bulan Syawal. Di kota Madinah. Wallahu taala alam. bisawab. Pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang kemuliaan Ka'bah. Lihat, pasukan ini ingin menghancurkan Ka'bah. Apa yang terjadi? Begitu berada di baidah, sebuah lokasi antara Madinah dan Mekah, ditenggelamkan sama Allah, dikubur hidup-hidup sama Allah, dan inilah konsep Ka'bah itu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 25, salah satu dalil tentang kemuliaan Ka'bah. Allah mengatakan, Allah berfirman, yurid fihi bi alim." Barang siapa yang berniat melakukan dosa, kezoliman, kemaksiatan di sana di Ka'bah di masjidil haram di tanah haram nuriqhu min azabin alim kami akan azab mereka dengan azab yang sangat pedih kalau ingin maksiat saja di sana Allah akan azab gimana niat nih pasukan ngancurin Ka'bah subhanallah ngancurin Ka'bah nyerang Ka'bah maka nggak heran nuriqhu min azabin alim kami akan siksa mereka dengan azab yang pedih. Maka ini salah satu bukti. Dan hadirin yang Allah mulaikan, banyak para ulama mengatakan hadis ini bukan tentang Abraha, bukan. Bukan tentang Abraha. Nabi sedang menceritakan kejadian yang akan datang kata para ulama. Kalau Abraha kita tonton gak aja. Tahun dimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia. Tapi ini kejadiannya Nabi sedang bicara tentang masa depan. Masa depan. Sebagaimana dibahas juga dalam redaksi Imam Muslim. Dan Allah jaga Ka'bah. Dibenamkan, dikubur hidup-hidup. Pelajaran yang berikutnya. Saudaraku yang Allah muliakan. Hadith ini memberikan pelajaran besar kepada kita. Bahwa, bergabung dan bersama dengan orang-orang zolim dan ngumpul di tempat-tempat kemaksiatan itu bahaya bahaya makanya Allah mengatakan hadis ini memberikan pelajaran kepada kita at an wa min mujalasatihim hendaknya kita menjauhi orang-orang zolim. dan peringatan untuk tidak bergabung dengan mereka, tidak duduk-duduk dengan mereka, nggak join bersama mereka ketika mereka berkumpul, walaupun kita nggak ikut maksiat mereka, walaupun kita nggak ikut maksiat mereka. Ini penting. Hadirin Allah muliakan. Imam Malik. Dari hadis ini, beliau mengatakan, Uqubatum man yujalis syarabata, man yujalisu syarabata al-khamri, wa in lam yashrab hadis ini menjadi dalil dihukumnya orang yang duduk bersama peminum-peminum khamar satu meja dengan peminum khamar ngumpul teman-teman minum khamar dia duduk di situ walaupun dia nggak minum khamar tersebut tapi dia ada di situ dan dia diam aja dia diam aja dia nggak mengingkari, dia nggak menasehati, dia diam aja. Ketika dia danya, bro kenapa lu duduk di Gue kan nggak minum. Itu Imam Malik mengatakan, ingat hadis ini, hati-hati, hati-hati. Sekali lagi, ini hadis luar biasa sekali. Mengajar kepada kita bahwa kita harus jaga jarak, menghindar menjauh dari orang-orang yang mengerjakan maksiat, mengerjakan dosa, kezoliman. Dan jangan duduk-duduk ketika mereka melakukan kezoliman, ketika mereka melakukan kemaksiatan, ketika mereka ada misi yang buruk. Anda jangan berada dengan mereka. Anda jangan bersama dengan mereka. Kenapa demikian? Karena sekali lagi, ini fatal ini fatal. Lihat bagaimana para pedagang dan orang-orang yang hanya ingin sampai ke kota Mekah ikut ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Taala bersama rombongan pasukan yang ingin menyerang Ka'bah. Itu clear, itu jelas. Mereka nggak ada niat untuk menyerang Ka'bah. Mereka nggak ada niat untuk menghancurkan Ka'bah. Mereka nggak niat melakukan kerusakan. Mereka nggak niat melakukan kezoliman. Mereka hanya ingin gabung untuk sampai kota Mekah titik. Dengan berbagai pertimbangan masing-masing. Ada yang kepaksa dalam riwayat. Artinya ya, harus ikut. Akhirnya ikut. Atau ya daripada saya, saya pergi sendirian bahaya. Dengan saya ikut rombongan. Lebih safety dan semua ditenggelamkan sama Allah. Semua dikubur hidup-hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran dan sekali lagi Imam Malik menjelaskan bahwa tidak bolehnya kita duduk dengan para peminum-peminum khamr ketika min mereka minum khamr dan berhak dan layak untuk dihukum dan khawatir ketika ada Allah hukum kita terkena di sana kita ada di sana dan kita terkena juga jadi ini penting dan contoh dalam kehidupan kita banyak saudaraku contoh dalam kehidupan kita banyak betapa banyak kejadian di lapangan dia nggak ngeganja nggak ganja dia nggak minum dia nggak make dia nggak pakai putau, dia nggak pakai ganja, dia nggak minum obat-obatan yang nggak jelas. Tapi begitu ada razia, dia lagi jalan berempat dalam sebuah mobil, itu tiga tiga, yang satu digeledah ada ganja, yang satu digeledah ada putau, yang satu digeledah ada ekstasi dan lain sebagainya. Kira-kira atau dia bawa sabu, bobong bawa sabu. Kira-kira ini yang steril dibebasin. Enggak, Pak minimal dibawa dulu ke polsek. Dibawa kantor polisi, di BAP dulu, dicek. Dan bisa kena juga dia. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Dia bersih, bersih. Tapi temannya sebelah kanan, ganja. Belakang, putau. Belakangnya dia lagi, sabu. Ya dia ikut ke bawah. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. ini terbukti terbukti dia anak baik-baik dia nggak pernah punya masalah sama orang dia nggak pernah nyakitin orang tapi dia punya teman-teman anak geng misalnya ngumpul nongkrong bareng nah geng teman-temannya ada ada masalah dengan geng lain tiba pas dia lagi ngumpul datang tuh geng lain yang lagi lagi musuhan diserang jadi ya, ikut ketusuk kejadian nggak kejadian dia nggak apa sih bukan apa-apa Pasti sana kena dan di beberapa kasus justru yang kena yang korban orang-orang kayak begitu kan yang misalnya anggota geng punya punya senjata punya ilmu bela diri terbiasa tarung di jalanan dia nggak ngerti apa-apa kebetulan lagi nongkrong di sana kena oleh karena itu saudaraku yang Allah muliakan jangan remehkan masalah ini ini hadisnya jelas itu semuanya dikubur sama Allah padahal nggak ada maksud untuk kezoliman atau nggak ada maksud nyerang Ka'bah kenapa karena bareng-bareng jadi keliru besar ketika misalnya kita mau gabung dengan mereka-mereka mereka tersebut saat mereka melakukan kemaksiatan dan seterusnya terus orang tua kita kasih masukan atau istri kita kasih masukan kata orang tua kita mama nggak suka ya kalau kamu gabung sama mereka mereka kan gini 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 iya ma tapi kan anak mama bisa jaga diri anak mama udah dewasa tahu mana yang baik tahu mana yang buruk aku jamin ma aku nggak akan ikut-ikut mereka kalau mereka bermaksiat. Tapi kan mereka tuh ada yang roh, ada yang pakai segala macam. Ya aku tahu, tapi kan mereka baik-baik juga. Kalau aku janji nih, kalau mereka make, aku nggak pakai. Oh salah pola pikirnya. Ini bukan hanya tentang Anda bisa jaga diri, atau Anda tetap mengatakan tidak, atau kita tetap pada prinsip kita. Karena bisa jadi pas kita ngumpul sama mereka, datang hukuman Allah kepada mereka datang adab Allah sama mereka. Siapa yang mau disalahkan? Ditenggelamkan. Ditenggelamkan. Istrinya bilang, Mas atau apa, babe, aku gak suka kamu ngumpul sama mereka. Kamu ngumpul sama mereka yang biasanya pulang sore. Sekarang jadi telat. Tapi kan aku gak pernah pulang malam. Iya kamu gak pulang malam, kamu pulang pagi. Uh, iya sih pulang pagi tapi kan kamu lihat aku ketika pulang bawa alkohol nggak nggak aku ketika pulang bau ganja nggak nggak aku ketika pulang bau yang nggak jelas nggak nggak ada lipstik perempuan nggak nggak walaupun itu zaman bahala kali ya modusnya sekarang lebih canggih tapi intinya dia nggak ngapa-ngapain iya aku tahu teman-temanku yang emang begitu tapi kan aku bisa jaga diri mereka enak-enak soalnya. Oh, ini bukan hanya tentang Anda bisa bertahan nggak minum. Ini bukan tentang Anda nggak Anda bisa bertahan nggak ngisep ganja atau segala macam. Kalau di malam itu, Allah hukum mereka Anda kena. Kalau malam itu Allah hukum mereka Anda kena. Jadi ini bukan tentang bisa jaga diri. Banyak faktor. Dan sering kali yang ngomong bisa jaga diri kena juga, make juga, maksiat juga, volume juga. Dan kasus banyak, nggak ngapa-ngapain, kena hukuman Allah kegerbek segala macam, keangkut. Rame deh. Dan kasus seperti ini bukan satu dua kasus. Ini pelajaran, saudaraku. Jangan dekati. Apalagi ini di Ramadan. Ramadan baca Quran, ibadah sama Allah. Apalagi ini pandemi, apalagi sedang corona. Corona itu tobat kembali kepada Allah. Istighfar. Jangan maksiat, jangan nongkrong-nongkrong gak jelas. Minta pertolongan kepada Allah. Udah pandemi, Ramadan pula. Gak ada alasan. Untuk ngumpul-ngumpul maksiat tuh gak ada alasan. Walaupun kita gak maksiat. Apalagi ketika misalnya kita duduk satu meja Di siang hari Dan mereka muslim juga Mereka minum Bukan hanya gak puasa Mereka minum Minum minuman keras Ya bukan minum air putih jelas Mereka minum-minum Jam satu siang Jam 2 siang Terus lu kenapa ngumpul sana? Ya tapi kan gue juga puasa Ya saling hargai Lalu Itu bukan sama mereka Mereka terang-terangan Lalu anda ada di sana Itu rentan dihukum sama Allah Anda ada selesai perkara itu yang perlu kita camkan. Saudaraku yang Allah muliakan. Mungkin ada yang bertanya. Kenapa mereka kena hukum juga? Padahal kan mereka tidak maksiat. Karena mereka terjatuh dalam dua kesalahan. Kesalahan pertama, gak boleh ngumpul-ngumpul. Hukum asalnya gak boleh. Sebagaimana kata para ulama, gak boleh bersama dengan ahli kezoliman pada saat mereka melakukan kezoliman. Gak boleh ngumpul sama ahli maksiat ketika mereka bermaksiat. Kalau mereka ke masjid minta temenin aduh lu kan tahu gue ini banyak dosa nih gue pengen lu ikut kajian lu temenin gue ya ya jemput jangan terapkan hadis ini jemput ajak dia ngaji saya kalau dia dia bermaksiat kita makan malam dia bawa perempuan kita tahu kita kenal baik sama dia kita kenal baik sama istrinya tiba-tiba dia main perempuan depan kita lo anda diam aja itu nggak benar nggak boleh dekat sama mereka Kalaupun dekat, satu-satunya cara agar tidak kena hukuman Allah dinasehati. Amar ma'ruf nahi mungkar. Bicara. Sebagaimana surat Hud ayat 117. Wa wa Dan Allah tidak akan pernah menghancurkan sebuah negeri karena kezuliman. Selama penduduknya melakukan islah, muslihun melakukan perbaikan, melakukan dakwah, ngajak orang, ingetin yang maksiat, sadarkan yang zalim, sampaikan, 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 sebagaimana yang dilakukan para nabi dan rasul. Bukankah para nabi dan rasul banyak di antara mereka? Itu berada di negeri yang penuh kezaliman. Nabi SAW ada di Mekah, Mekah banyak berhala di sana, tapi kenapa? Nabi tetap saya di Nabi berdakwah, Nabi ngajak, Nabi kumpulkan semua. Masih ingat latar belakang surat Al Masad ketika Allah turun tabat saya ada Abi kan Nabi kumpulkan seluruh keluarganya. Nabi Nuh dakwahin, dakwahin, dakwahin. Harus bicara. Oke kita duduk tiba-tiba dia pesan minum. Mas mohon maaf jangan. Ini dosa, ini nggak boleh. Baik-baik, gak usah marah-marah. Eh neraka lo ya, lu neraka jangan. Bil hikmah wal hasanah kata Allah. Dengan hikmah dan kalimat yang baik. Tapi harus bicara, harus nasihati, harus ingatkan. Makanya kita juga yang suudon ketika kita lihat teman kita, kok dia kumpul-kumpul sama mereka sih? Mungkin mereka dia mau nasihati. Kita husnudon, baik sangka. Sekali lagi ini perlu dicamkan Hati-hati dengan pergaulan Banyaknya orang gagal istiqomah hijrah Gara-gara ini Karena kebawa lagi Padahal gak boleh Dan kalau Allah kasih hukuman Bisa fatal Berikutnya saudaraku yang Allah muliakan Tapi Allah tidak zolim Al-a'malu tu'tabur buniyatil amil Karena nanti pada hari kiamat Allah akan bangkitkan Setiap orang sesuai dengan niatnya yang niatnya nggak do nggak maksiat nggak zolim Allah nggak akan zolimi pada hari kiamat. Adapun hukuman atau bencana itu di dunia kata para ulama karena mereka tidak mengindahkan perintah Allah untuk menjauhi orang-orang yang melakukan kezoliman. Tapi di akhirat nanti nggak ada yang dizolimi. Di akhirat nanti tidak dizolimi. Maka sekali jaga homer majelis-majelis gibah jangan itu bisa fatal baik kita baik yang cowok baik orang cewek bapak-bapak ibu-ibu majelis gibah jangan didengar angkat kaki tegas karena khawatir kalau hukum majelis tersebut pada saat kita ngomongin orang kita kena di sana walaupun kita cuma diam aja aku kan cuma diam aja ustadz yang namanya gibah itu harus ada pendengar Gak ada gibah tanpa pendengar. Gibah itu ada yang bicara, ada yang dengar. Jadi gak ada alasan aku cuma dengar aja. Yang namanya gibah ada yang bicara, ada yang dengar. Kalau gak ada yang mendengar, dia bicara sendiri. Itu bukan gibah, itu gila atau kesurupan mungkin. Jadi sekali lagi, saudaraku yang Allah muliakan, ini pelajaran. Tapi kalau lo Allah, Allah, terjadi bagi Allah, uh, Dialami oleh seseorang, lalu kena sebagaimana hadis ini. Dia dibangkitkan sesuai dengan niat dia masing-masing. Allah nggak zolim, dia dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Jadi, mereka di, di, di hadis ini yang pedagang yang segala macam dibangkitkan hari kiamat, tidak dizolimi sama Allah. Karena dia, gak, mereka nggak ada niat buruk. Ini dijelaskan Al-Imam Ibnu Hajar. Nah ini pelajaran bagi kita saudaraku. Pastikan kita punya niat dalam aktivitas-aktivitas kita. Sebagai contoh, sebagai contoh. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim. Innal muslima idha anfaqa ala ahli nafaqatan wa huwa Sesungguhnya seorang muslim apabila memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia ikhtisab, dia mengharapkan pahala dari Allah saya ini kasih nafkah per bulan untuk istri sama anak-anak mencari pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah dan Rasulnya memerintahkan saya cari nafkah ini bukan hanya sekedar tanggung jawab suami titik ini bukan tentang tentang nikahin anak orang gue harus tanggung jawab titik enggak saya mengharapkan pahala dari Allah itu niatnya ini bukan hanya tentang jadi pemimpin yang bertanggung jawab dan sebatas manusia atau hablum nas tapi ini mengharapkan pahala dari Allah apa kata Nabi SAW kanat lahu sadaqah dia dapat pahala sedekah pahala nih ini kebaikan jadi artinya apabila ada seseorang suami atau ayah dia mencari nafkah mencari suap nasi lalu di perjalanan pergi ke kantor atau perjalanan pulang dia kecelakaan meninggal dunia maka dia dibangkitkan pada hari kiamat dalam rangka sedang bertakarup kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal bukan sholat, padahal bukan sedang zikir padahal bukan sedang ruku, padahal bukan sedang sujud, sedang pulang kantor atau sedang berangkat kantor kecelakaan. Laku dulu ditabrak busway atau jatuh ke lindes segala macam. Maka dia dibangkitkan dalam rangka takarup kepada Allah. Niatnya mendekatkan diri kepada Allah dengan menginfak. Adapun orang yang hanya sekedar cari uang, titik. Orang yang kerja hanya untuk traveling, titik. Orang yang cari uang hanya karena sayang sama anak, sayang sama istri, anak saya harus sekolah, istri saya harus makan, titik. Gak ada kaitannya sama Allah. Buktinya dia nggak sholat juga. Bahkan betapa banyak orang ateis itu rajin kerjanya percaya sama Allah enggak tapi tanggung jawab sama anak istri maka ketika meninggal dalam kondisi begitu nggak dapat apa-apa sayang ini niatkan niatkan saudaraku kita yang sedang social distancing atau berada di rumah niatkan mencari pahala dari Allah kalau ada apa-apa kita dapat pak makanya kan Nabi mengatakan apa dalam hadis surat Imam, Imam Ahmad Falaisa min rajulin tidaklah seseorang ketika wabah atau ta'un itu terjadi. Lalu dia tetap berada di rumahnya. Dalam riwayat Bukhari dia tetap berada di kotanya. Karena seringkali kita nggak bisa dengan kondisi sepertinya kita harus keluar. Tapi dia tetap bertahan, dia nggak kabur ke kota lain dan seterusnya. Karena takut terhadap Tahun atau wabah tersebut Dia tetap berada terus. Apa kata Nabi, langsung dapat pahala syahid, tidak sobirat, dia sabar. Dan dia mengharapkan pahala dari Allah, dan dia beriman kepada takdir bahwa apa yang menimpa dia tidak akan meleset karena itu yang ditakdirkan oleh Allah. Maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Jadi, ada niat di sana, mainkan niat, saudaraku. Mainkan niat, ini penting. Sehingga kalau ada apa-apa, nanti pada hari kemat kita dibangkitkan dengan niat baik kita. Padahal pada saat kita wafat, kita bukan wafat di masjid, kita bukan wafat di uh, di Masjidil Haram kita bukan wafat di Masjid Nabawi kita bukan wafat di Tanah Haram kita bukan wafat di Mina bisa di tanggal 8 atau 11, 12, 13 kita bukan kita tidak wafat di Arafat tanggal 9 Dhul Hijjah, kita wafat di Jakarta, di jalan atau di kantor atau di sekolah. Tapi kalau kita niat, niat mencari ridho Allah, bertakarup kepada Allah sebagai sarana ibadah kepada Allah, maka kita dapat pahala. Kita dapat pahala sebagaimana ini yang menafkahkan keluarganya dan dia mengharapkan pahala mendekat kepada Allah maka dia mendapatkan pahala sedekah. Ini pelajaran besar buat buat kita. Hadirin yang Allah muliakan, dan ini menunjukkan Allah tidak tidak zalim. Dan yang terakhir sekali lagi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ada komunikasi antara suami dan istri. Nabi mengedukasi, bercerita, mendidik istrinya, Aisyah bertanya. Terus ada Q&A. Jadi Q&A ini konsep rumah tangga Islam. Ketika Aisyah agak bingung, nggak ngerti kenapa begitu, langsung tanya kepada Nabi SAW. Dan komunikasi dengan adab. Makanya para ulama mengatakan, lihat bagaimana Aisyah memanggil suaminya. Kata Aisyah, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Ini ini nggak ada branding di situ. Ini tentang suami dan istri berdua suami dan istri tapi tetap manggil ya Rasulullah Wahai Rasulullah nggak manggil eh Muhammad kok Muhammad sih ya kan nggak ada siapa siapa ya udah manggil nama aja atau lo tuh ya lo tuh ya like Subhanallah ini istri ya Rasulullah lihat ada lalu ada pembicaraan komunikasi tanya jawab oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala inilah hadis yang kedua hadis yang memberikan kita pelajaran yang besar dan hati-hati dengan uh, yang tadi kita sampaikan jangan gabung dengan ahli maksiat atau orang yang zalim di kebelimannya pada saat mereka melakukan kezaliman, melakukan dosa dan maksiat dan jangan sampai kita eh, keberadaan kita justru memperkuat mereka, memperkuat maksiat, memperkuat kezaliman uh, supporting terhadap mereka maka itu sebuah kesalahan fatal dan sekali lagi tapi Allah tidak zolim nanti pada hari kiamat dibangkitkan sesuai dengan niat kita masing-masing dan ini pelajaran bagi kita hati-hati deh camkan niat hari-hari ini niat yang benar untuk dokter juga pada kesempatan kali ini jangan hanya niat secara profesional jangan kalau ada apa-apa pada saat kita bertugas pada saat kita melayani dan berkhidmat ada pasien-pasien dan saudara-saudara kita. Niatkan takar ruban, mendekatkan diri kepada Allah, mencari pahala. Niatkan hadis Nabi SAW: "Kan Allah via Onil Abdi, maka abdu fi Akhi." Kita dibantu orang, niatkan agar Allah bantu kita karena Nabi bersabda, "Allah membantu seorang hamba ketika hambanya membantu orang lain." Jadi, jangan hanya sekedar profesional, jangan hanya sekedar karena saya dokter dan ini profesionalisme saya. Itu bagus, tapi tambahkan lagi niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita ada apa-apa pada saat kita bertugas kita akan dibangkitkan sesuai dengan niat kita kalau niat kita hanya sebatas kerjaan ya hanya kerjaan nggak dapat pahala sama sekali tapi kalau kita niat dan mereka menolong orang karena Allah perintahkan menjalankan perintah Allah mendekat kepada Allah mengharapkan pahala dari Allah oh itu luar biasa itu sangat luar biasa dan semua kita pun demikian semua kita demikian ibu-ibu yang ada di rumah jaga niatnya takar Allah subhanahu wa taala kita mungkin nggak bisa maksimal baca Quran sebagaimana para ulama dulu kenapa Kau harus ngurus anak ngurus suami ah, niatkan maka kita akan dapat pahala juga dan kalau ada apa-apa kita akan dibangkitkan dengan niat baik tersebut ini bisa disampaikan uh, terima kasih banyak uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena sudah jam segini uh, saya rasa cukup dan sekali lagi, kau lo ada kendala lagi di pagi hari ini. Uh, itulah dunia. Dunia adalah ajang ujian. Allah wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dia menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang di yang paling baik amalnya. Dan sekali lagi, uh, perbanyak kita, khususnya saya pribadi dan kita semua perbanyak istighfar kepada Allah uh, dan perbanyak taubat kepada Allah. Semoga Allah uh, lancarkan di kesempatan akan datang dan ingat ini ujian kesabaran ini edukasi kesabaran maka sikapi dengan sabar dan begitu ada kendala langsung beralih sementara waktu ke amalan lain subhanahuwataala sholli ala anta astagfirullahaladzim insyaallah besok pagi kita masuk hadis ketiga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh